ngantuk banget. Tapi gak boleh dong tidur lagi ya kali. Kok ayah gak ada sih? Ayah kemana ya? Masa belum pulang? Permisi Bi, saya mau tanya, ayah mana ya? Kok gak ada sih? Masa belum pulang dari kemarin? Gak mungkin. Oh, ayah kamu toh. Ayah kamu itu katanya mau pergi, tapi Bibi kurang tahu sih pergi kemana. Kalau gitu, Bibi lanjut dulu ya. Oh iya, kamu cepat mandi sana, biar Bibi siapin sarapannya. Ya udah Bi, saya mandi dulu ya. Kira-kira kemana sih ayah? Halo ayah, ada apa? Hah? Bakalan ada orang? Siapa sih? Oh. Iya. Iya. Hah? Bener. Is. Masa aku sih yang masak? Ya Bibi lah. Ih, tapi masa aku sih? Susah banget. Iya. Ya udah. Is, males banget. Masa sih aku yang disuruh masakin mama tiri aku? Iu, najis banget. Mereka kan mau nikah sama ayahku karena cuma hartanya doang. Dasar. Is, gak sudi banget. Masa aku masakin dia sih? Iu. Tapi gimana lagi? Permisi Bi, tadi ayah telpon. Katanya ibu tiri aku bakalan datang dan kita disuruh masak Bi. Nanti kita masak bareng-bareng ya Bi. Nanti mereka bakalan kesini pas sore. Oh iya Neng, siap. Ya sudah, kalau gitu bentar lagi Bibi bakalan siap-siapin. Itu mereka udah datang. Males banget sumpah. Zaina, ayo sini kenalan. Kok kamu malah diem aja sih? Ayo sini. Iya. Gue harus gimana? Hai. Siapa itu? Pasti anaknya si dia deh. So cantik banget. Yeow. Jadi gue juga aku keles. Lu jangan so cantik. Hah? Maksud lo? Cocok gue sama dia. Awas aja, lu gak bakalan gak bikin enak di rumah gue. Sudah, makanannya sudah jadi kan. Yuk kita sekarang makan. Dan Bibi anterin mereka berdua kamarnya ya. Disini kita makan bersama. Baik pak.
banget sih aku makan kayak gini. Fix pasti kalau gue sekolah gue bakal jadi orang kaya. Serem banget. Geram banget sih liat anak itu gak makan-makan. Eh, makan. Jangan bengong aja. Kok manggilnya gitu? Manggilnya pake nama. Kan dia punya nama. Kenalan dulu, makannya. Namanya dia, Nindya. Udah ya, jangan panggil eh. Kan punya nama. Males banget. Besok masuk kan ya. Harus masuk. Pagi banget nih besok. Apaan lagi sih, ya Allah. Cukup deh. Kenapa ya? Jadi gini loh, kan karena ayah baru pulang nih dan bunda juga baru pulang kan. Nah, jadi besok ayah pengen kita jalan-jalan gitu. Gimana, kamu mau nggak? Hah? Tapi kan besok aja sekolah. Ya nggak bisa lah. Ya kali gue libur sekolah. Ya liburin aja dulu sekolahnya. Juga lu kan sekat jarang libur. Jadi liburin aja. Ya. Reza, liburin aja. Masa sih hari spesial kamu mau sekolah? Gak mungkin dong. Gue libur sekolah gitu. Kalau gue libur sekolah gimana tugas-tugasnya? Jadi kalau gue ketinggalan gimana? Ya udah deh, mau gimana lagi? Ya udah, saya ikut jalan-jalan. Besok saya bakal libur sekolah. Itu dong, kan seru. Tapi jangan cemberut gitu dong. Senyumnya mana? Kan aku libur sekolah. Aku harus bilang dulu nih ke Cika. Kasian kan kalau dia nungguin gue. Saya gue gak mau sih libur karena kan ada tugas penting. Ya gimana lagi? Tapi nanti aja deh gue ngomongnya. Wih, ngapain tuh bocah? Woi, ngapain lu sosokan sendirian? Lu lagi set ya? Enggak kok, gue gak sedih. Gue gak pernah sedih, keles. Oh ya. Oh ya, BTW, lu tau gak sih? Lu itu tuh kaya banget, tau gak? Beruntung banget gue bisa jadi anaknya papa lo. Jadi, gue bakalan jadi kaya deh. Awas aja ya lu. Apapun yang lo punya itu sekarang jadi punya gue. Awas aja. Iyo. Udahlah, daripada gue ngurusin bocah prik kayak kamu, mendingan aku pergi. Jadi apa yang terjadi besok, aku bakal memaluin dia.